shouldn't fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Assalamualaikum dan selamat pagi warga-warga MG3 Hub. So, Zik hari ni ada event bersama dengan Shell. Kita ada buat event convoy di mana Shell sponsor sebanyak 35 buah kereta untuk dapat minyak free satu hari. So, sekarang ni Zik baru habis settle dengan geng MG3C Club lah. MG3 Club, MG3CC tu Club. Kita orang tengah tunggu semua settle yang 35 buah kereta ni untuk settle isi minyak free yang diberi untuk Shell lah. Jadi event ni dia panggil MyV X Shell. Kita ada dalam 3 hari tu ada briefing lah daripada Shell dan juga daripada Presiden MGT Club, di mana diorang cerita yang kita punya Shell punya program kita akan ada 3. Satu yang ni sekarang ni konvoi ke Melaka. Jadi Zik dengan semua MG3 Club, kita orang akan pergi konvoi ke Melaka dan makan asam pedas. Lepas tu kita orang balik-balik sebab minyak free kan. Tak ada hal lah. Program yang kedua kita akan buat masa family day. Yang tu kita orang akan propose pada Shell untuk minyak dapat minyak free. Tapi kita nak propose untuk semua yang ahli-ahli club untuk dapat minyak sponsor daripada Shell. Jadi yang tu kita tak tahu lagi lah sebab itu eventnya lambat lagi. Dan ketiga, event bersama Shell juga tapi kita orang tak tahu apa benda. So itu Shell yang akan panggil MG3 Club untuk datang ke tempat diorang lah. Jadi ni adalah KPI diorang lah. Jadi macam bila kita orang dah dapat ni, kita orang ada macam tadi ada tunjuk video tampal stiker kan. Stiker kena tampal kat tepi ni untuk sehari. Dan bila dah tampal tu, tangkap gambar dan kita orang kena upload dekat media sosial lah. Hashtag
Shell Fuel Safe dengan hashtag Shell Malaysia. Lepas tu itu je lah syarat-syarat yang Shell berikan. Jadi lepas ni apa yang macam tertanya-tanyalah apa yang MG3 Club ni kan buat kan. Kita orang buat banyak-banyak event yang macam ni lah. Sebab MG3 Club ni dia dah berdaftar. Jadi korang tak perlu risau lah kalau nak masuk dalam MG3 Club. Nak berdaftar ahli adalah sebanyak RM60. Serta dia bagi sekali dengan ID number dan juga stiker depan belakang. Dan event-event yang akan ada dekat dalam setahun tu lah. Tengoklah pada event tu, kadang-kadang kita ada dapat sponsor, kadang-kadang kita kena keluarkan duit sendiri. Tapi event banyak pada santai dan juga pergi konvoi-konvoi macam korang nak menambah ilmu kan tentang tanya-tanya. Jadi Zik pun aktif jugalah dengan MG3. Korang boleh berjumpa, siapa yang ni kan boleh berjumpa lah dengan Zik dekat event ni. Dan kalau korang nak buat borak dengan Zik pun, Zik boleh share lah ilmu Zik yang apa yang Zik dah belajar setakat ni. Sebab Zik pun tak adalah nak cakap otai ke apa benda, sebab Zik pun banyak belajar daripada orang. Jadi Zik banyak bertanya-tanya. Dan kalau korang yang baru-baru nak, macam baru dapat Myvi yang nak tanya apa benda semua, so boleh tanya Zik dekat masa kat event. Kalau orang PM-PM nombor tu Zik tak berapa nak ni sangat, sebab Zik punya phone tu banyak orang WhatsApp tau. Jadi macam nak balas tu agak lambat lah, takut nanti korang cakap oh dia ni malas nak layan ke apa benda kan. Tak lah, tapi sebab phone tu banyak nombor, so Zik pun kadang-kadang sibuk nak buat apa ni, kerja Zik kat benda semua, so Zik tak boleh nak layan. Macam dalam DM Instagram pun ramai yang DM, tu pun Zik tak habis layan lagi. Lepas tu kat FB ada message request, ada yang banyak yang tanya. So Zik kena ambil masa untuk nak balas satu-satu. So ini adalah perjalanan Zik dan juga MG3 Club ke Asam Pedas. Know that they ride or die. I keep boys by my side. CJ act, now I gotta roll with ice. Cody's brothers my guys. Know that they fly. Know that they ride or die. I keep boys by my side. CJ act, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cody's brothers my guys. Know that they fly. Know that they ride or die. I keep boys by my side. CJ act, now I gotta ride or die. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.
Itulah dia sesi konvoi bersama Shell yang telah tamat di Arena Seremban 2. So tu sajalah kita orang punya konvoi daripada start daripada Sungai Besi. Lepas tu kita orang pergi ke Asam Pedas Man apa benda dan nama dia kan, tak ingat lah. Lepas tu pergi ke ni pula Arena Seremban untuk yang tadi macam Zee tunjuk tu event tu. So lepas-lepas ni apa ni event-event MGTC apa-apa memang dia akan update untuk video vlog. Jadi korang kalau korang nak tahu apa-apa perkembangan tentang MGTC ataupun korang nak tengok kita orang punya macam korang tak dapat datang tapi nak tengok event tu macam mana, korang subscribe je dengan Zee. Lepas tu nanti Zee juga akan share info tentang banyak lagi pasal MyVee. So subscribe, sokong Zee dan share, jemput ramai-ramai rakan untuk subscribe supaya Zee dapat buat video lebih banyak lagi untuk korang. So sekarang kita dah nak dekat 6,000 subscriber. Zee bila ada 10,000 nanti Zee akan bagi hadiah istimewa untuk subscriber Zee. Jadi korang kena tunggulah. Jadi invite ramai-ramai yang mana pakai MyVee baru juga supaya Zee pun dapat share. Nanti apa-apa kita jumpa lagi. Ciao.